Kebaya Indonesia hadir di ajang bergengsi dunia. Aktris Raline Shah hadir dengan tampilan membiru nan trendy di ajang Cannes Film Festival 2023, di mana ia tak ragu untuk menjajal karya desainer internasional, mulai dari perancang couture asal India yang tengah naik daun, Gaurav Gupta, dengan gaun berkonstruksi kontemporer bergaya dramatis pada bagian bahu, hingga gaun bergaya klasik dan glamour karya perancang kawakan Lebanon, George Hobeika. Tentunya Raline Shah tak lupa untuk memperkenalkan hasanah mode Indonesia, salah satunya dengan mengenakan gaun desainer asal Medan, Hester Pang, yang menampilkan kontras antara volume dan dramatis bernuansa biru yang lembut. Betapa bangganya ketika kebaya buatan Maison Basse Couture menjuntai megah dipadu unsur sentimental batik Palembang koleksi dari ibu Raline Shah. Bagaimana menurutmu penampilan Raline Shah di ajang Cannes Film Festival 2023? Dan apakah kamu sudah penasaran dengan ulasan penampilan dari perwakilan Indonesia lainnya? Coba tinggalkan opini kamu di bagian komen.